Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insyaallah menyambung meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan doa dan zikir, yang mana kita bincang itu kali terakhir, bincang kita berkenaan dengan tajuk yang ke-73 ataupun yang ke-65, 23 kan? Kalau kita kira apa 28 ni, nah itu kita berhenti yang doa zikir sama 25, 28 lah, betul. Dah berdasar kepada tu, berdasar kepada yang asal 73, pasal kita punya bahagian start 56 hari tu, kita ambil bahagian berkenaan dengan doa. Yang zikir berhenti sampai 55, start 56, 78 sampai sekarang, macam kita berkenaan dengan tajuk doa, bukan zikir lagi. Baik, nah, jadi tajuk dia adalah, kita ambil tu, kita dah masuk, adalah tahdhir min al-inhiraf fahami makna tawassul. Peringatan atau amaran daripada menyeleweng dalam memahami makna tawassul. So kita kata tawassul ni sebenarnya di istilah syarak, datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma ialah tersebar ni bid'ah dan sebagainya, menyebabkan apa, pengertian tawassul ni disalah. Dan yang kita kata, kita berhenti tu, sampaikan kita kata pengertian yang ada sekarang ni bukanlah dah ada daripada zaman Nabi sekali, yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW, dan tak boleh dikenali satu pun daripada doa-doa yang masyhur di kalangan mereka seperti mana yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Mana kaedah tawassul ini maksudkan yang orang kata apa, seruan, rayuan sebagainya. Yang benda tersebut bukannya makna tawassul yang dikenali akidah syarak. Sebab kita kata tawassul dan syarak ini ada tiga je, melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Itu pertama, tawassul dengan perfect doa, dengan asma'ul husna. Kita merayu dengan Allah Ta'ala dengan nama yang baik, nama yang terbaik. Kemudian kita, yang kedua, kita tawassul dengan amal soleh yang kita buat. Yang ketiga, kita berminta kepada orang yang soleh, orang yang lain doakan kita, tawassul juga. Jadi tiga bentuk tawassul tu, ada tawassul yang syar'i. Yang sekarang ni kita bincang sekarang ni adalah kefahaman yang langsung salah, bukan pun maksud tawassul pun sebenarnya. Okey. Baik. Jadi sambungan tu kita berhenti kat situlah. Kita kata dan tidak jadi diketahui sesuatu pun daripada doa-doa yang masuk di kalangan mereka berkenaan pengertian yang diambil oleh zaman sekarang. Baik, pertama, dia kata wa akhtaru makana yakunu fil amri, dan paling bahaya yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang telah jadi dan apa makana wa yakunu, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi pada perurusan ini adalah huwa du'a wal amwat wal ghaibin. Ia adalah berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan orang-orang yang ghaib. Minta pada orang mati, minta pada benda ghaib. Wali istirahat satu bihan, minta pertolongan, minta perayuan kepada mereka, dengan mereka. Wasu'aluhum, dan meminta mereka. Wa inzalul hawa'iji bihim, menurunkan kehendak-kehendak, keperluan-keperluan kepada mereka. Nah, hajat pergi kat kubur ni, hajat pada orang sekian. Wa talabuhum qada'al hajat, dan minta mereka menunaikan hajat. Sedangkan mereka dah mati, mereka tak wujud, kita minta pada dia buat apa? Hatta benda ni applicable hatta kepada Nabi SAW, bukan maksudnya kita kata Nabi tak apa, lain tak boleh. Tak, Nabi-Nabi pun tak boleh kita buat. Perbuatan kita minta pada Nabi sendiri pun salah. Cuma nanti kita akan baca lah berkenaan dengan orang kata tawasul dengan Nabi SAW, ada tu minta ke kubur Nabi, kemudian apa, minta disembuhkan, disembuhkan. Dia benda macam ni yang kita kata yang kata sebar, tidak masalah tawasul. Memang kita ada dalam konteks ni, saya ingat saya jumpa dengan siapa tu, langsung budak ni, dia memang ni lah ikut sufi. Dia kata kita ni ahli sunnah dengan salafi ni beza dengan masalah ni je. Antaranya adalah berkenaan dengan tajuk tawassul. Bab tawassul, bab fadail amal, bab tawassul. Tawassul ni dia kata sepatutnya
tak menjadi masalah. Dia kata benda ni syar'i. Tapi yang kita terangkan sekarang, maksud dia yang sekarang berlaku pada masyarakat, bukan dia memperantarakan kepada Allah Ta'ala dengan benda tersebut. Bahkan dia minta pada benda-benda berkenaan atau orang yang mati tadi untuk tunaikan hajat. Ini bukan tawassul pun sebenarnya. Okay? Dia kata wakashful kurubat, wakashful kurubati, dan juga menyingkap akan bencana-bencana. Wasyifa'il marda, minta penyembuhan orang sakit. Wa nahwa dhalika, dan selain itu. Wa tasmiyatu dhalika tawassula, namun diorang buat benda-benda tadi tapi mereka namakan sebagai tawassul. Yang ia bukan tawassul, dia bukan tawassul. Faja'ala ha'ulai lafza tawassuli muttaka'an lahum, maka telah menjadikan golongan ni lafaz tawassul tu sebagai sandaran atau tempat sandaran mereka. Wa nasharu min khilalihi hadhil umul kufriyah, dan mereka sebarkan dari tengah-tengah penggunaan lafaz tawassul tadi perkara-perkara yang kufur ni. Wa dhallatu zahirah, dan juga kesesatan yang sangat khatirah, dan kesesatan-kesesatan yang sangat bahaya. Wa haqiqatu hadhil umur, dan hakikat urusan ni, perbuatan mereka ni, annaha tawassulun ila syaitan, tapi dia sebenarnya perantaraan tawassul kepada syaitan sebenarnya. La ila rahman, bukan kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha penyayang. So Allah Ta'ala dia ajarkan kita melalui Nabi. So kita tahu berapa urusan para anbiya kepada kita, bermatlamat untuk kita kenal Allah Ta'ala. Kedua, kita sembah Allah Ta'ala dengan cara yang dia nak. Sebab tu Rasul diutuskan. Kerana kita manusia boleh reka semua cara masing-masing untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan apa pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka masalah lah. Semua akan buat cara masing-masing, semua akan betul. Maka para anbiya tak perlu datang. Tapi problem ni bila Allah Ta'ala utuskan para anbiya, dan lebih lagi bila kita lihat semua para anbiya datang kepada kaum masing-masing, dan mereka bawa syahadah yang kena dilafazkan oleh setiap orang yang dalam agama masing-masing adalah la ilaha illallah, dan Nabi yang datang tadi, Rasul datang tadi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lafaz syahadah mereka. Dan itu sebenarnya untuk mengikat mereka, kaum tersebut atau bangsa berkenaan, jangan mencari jalan untuk menyembah Tuhan kecuali jalan yang dibuat oleh Rasul tersebut. Itu basic. Bukan benda-benda optional, bahkan compulsory. Kita dah buat apa, Rasul datang, ambil jatuhkan kitab je dan pandai sendiri baca. Ini masalah dia. Baik, dia kata wa ila dhalal wal batil, dan juga dia kata kepada kesesatan dan kebatilan. La ilal haqqi wal huda, bukan kepada kebenaran dan petunjuk. Idh hiya minasyirki al-akbari, bahkan kenapa? Sebab ini kerana ia perbuatan mereka merayu pada orang mati dan orang yang tak ada, minta pada mereka, minta apa turunkan hajat pada mereka, sakit-sakit anak jumpa, nak dua PSA jumpa, kan, tak pergi ke kubur, kan. Tak sihir benda ni berlaku. Kalau tuan tak nak tahu pun berlaku. Cuma kadang-kadang ada separuh tu dia bukan lah. Dia gunakan tempat. Sebagian tu nanti kita akan jumpa dia guna tempat. Bukan rayu pada orang mati tadi. Pergi kat kubur tersebut, nak minta Allah Ta'ala kat kubur. Ini adalah kawan kita dekat Mesir. Kalau sekarang masih lagi buat. Nak exam, di kubur. Bayar duit, kumpul, naik bas, di kubur. Itu masalah dia. Kalau berkat, Nabi ajar. Kubur bukan tempat ibadat. Tak, dia pasal dia ikut sufi. Ikut sufi, doa tadi, ni, orang yang kubur dengar. Itu sebenarnya. Lepas balik pada asal, kadang-kadang macam kita kata, ni abang dia, ada orang tanya saya. Dia kata, macam mana boleh bertukar tawassul yang syar'i jadi macam ni? Sebab punca dia, asal dia adalah, dia expand dalil tau. Dalil sinci, dia jadikan sedepa. Sebab bila Nabi sebut, para anbiya tak mati, orang syuhada tak mati, hayyun yurzaq. Lepas tu Nabi kata berkenaan kita bagi salam orang dan kubur dijawab. Nabi kata aku jawab salam juga. Maka dia expand daripada bab jawab salam tadi. Nabi sebut itu je. Assalamualaikum, salam, jawab salam, okay, stop. Dia tambah, kalau salam boleh jawab, semai lain dengar tak, dia kata. Faham tak? Itu saya kata seinci, tapi dikembangkan setepa. Jadilah. Memang kebanyakan amalan-amalan bid'ah timbul macam tu. Cuba uli saya silap. Tak silap lah, betul lah kot. Saya pergi satu masjid. Masjid tu jemput, suruh bagi ceramah. Lepas tu diminta tajuk. Saya bagi ittiba' Nabi, pengertian dan tuntutan. Orang tak kisah letak kan.
Lepas tu saya tersentuh tajuk hujung tu. Pasal bila kita kata itibak Nabi, mana bila kepada pada kita pada kata-kata, pada perbuatan dan pada i'tiqad iman, apa Nabi percaya kita percaya. Dan jadi lebih betul kalau kita mudah-mudahkan macam ni, akidah, ibadah, akhlak. Kita sebut yang tu kan. Bila kita sebut dalam akidah, apa Nabi percaya kita percaya. Nabi darah kita percaya, jangan percaya. Anything. Kemudian bab kenaan kata-kata perbuatan berkaitan akidah, berkaitan ibadah. Yang wajib, yang sunat kan, dalam amalan. So kita buat kira-kira Nabi buat. Sebabnya bila kata-kata Nabi kita itibak dengan, bila Nabi kata solat macam aku solat, bukan kita ulang lafaz tu. Salu ra'ai kama ra'aitumu usalli. Salu, bukan, kita buat. Dan Nabi bila Nabi kata, Nabi larang la tabaghadu wa la tahasadu, jangan berdengki, jangan sikit. Nabi suruh buat, bukan ulang lafaz tu. Just mention lafaz tak guna kalau tak buat. Okey. Lepas tu bila perbuatan, bila kita buat, kita buat perbuatan apa yang sesuatu dari perbuatan Nabi, kita buat kerana Nabi buat. Pada waktu Nabi buat, kerana sebab Nabi buat. Faham tak? Jadi macam baru ni dia orang tersebar kat mana Sarawak kot. Jabatan Negeri Selangor Sarawak dia edarkan satu arahan untuk baca surah Kahfi. 10 ayat awal. Ada baca? Kan. Ayat, jadi saya sebutlah pada orang masjid tu, saya kata suratul Kahfi, surah Kahfi 10 ayat awal. Nabi sarankan kita supaya lafazkan ayat-ayat tadi kalau kita bertembung dajjal. Bukan baca kita selamat. Ya, faham eh? Selamatkan diri dia. Bukan. Dia kalau kita lari, dengar dajjal datang dekat Taman Tun, kita lari tempat lain. Jangan tunggu. Jangan kita kata saya power, saya dah datang kelas taklim, insya-Allah saya selamat. Tak ada, lari. Kalau dah lari, tembung juga. Baca pada dia ketika jumpa tu. Nampak dajjal datang, Allah bukan baca kursi eh. Kan, kita baca ayat, kita faham lah tu. Maksudnya suruh baca ketika jumpa supaya kita terselamat daripada fitnah dia. So expand dalil tadi, pakai tiap hari. Dia kata kerana zaman sekarang pacar robah dan sebagainya. Kan, pasal itu kata lain, kalau ikut pada sabda Nabi tadi, anda kena hafal siap-siap dari sekarang. Bukan tunggu nanti syaitan datang, apa dajjal datang, kita pegang apa Quran, iPhone baru buka depan-depan tu. Dah jadi datang-datang. Ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, kau tak hafal macam mana?" Dia tanya kan, kalau dah jadi datang, kita tak hafal macam mana? So saya kata, akak nanti ada iPhone kan, download Quran Android dan tu. Kemudian nanti bila dajjal datang kat sembang, dia dajjal cakap apa? Kejap. Dia diam tu. Marah. Tapi itulah realiti dia, Nabi suruh hafal. Means that if you memorize it, pergi mana pun dajjal jumpa, awak boleh cakap, baca. Bukan baca pagi petang. So sekarang ni dia dah start buat kan. So dah, saya suruh kata amalkan bacaan. Ibu televisyen pun dah keluar, dah start baca. Kita dulu kan baca Fatihah. Lepas daripada apa, kawan terbang jatuh, Fatihah kan. Nanti ayat kursi, bukan ayat kursi, Al-Kahfi 10 ayat awal. Saya pandang je kan. Okay. Saya cakap lah dekat masjid tu. Lepas solat isyak, saya bangun nak keluar, diorang edarkan apa laminated surah Kahfi awal tengah untuk baca. Saya cakap dalam ceramah. Lepas saya keluar, tengok dia tengah edar nak baca lepas ni, lepas solat. Ustaz, 35 tahun yang lalu lah saya pergi haji. Masa tu ikut tabung haji. Dia kata pergi makam Nabi tu, kita mohon kat dia syafaat dia. Baca salah lah ya. Itu biasalah. Macam tu lah, dulu tak pandai. 35 tahun lepas jap. Saya umur apa? Ya, Ustaz. Okey, 7 tahun. Okay. Ya, anak saya. Okey, saya umur 7 tahun. Okey, betul lah. Okay. Memang telah waktu saya 35 tahun. Maksudnya saya umur 7 tahun. Memang zaman tu baru lagi. Zaman tu baru lagi. Memang orang kita tahun 70-an, tahun 60-an, pergi kubur biasa. Nak cerita Fir Amli lah, cerita Fir Amli tunjukkan. Kan bila dia kata apa, macam kan anak Haji Bakil, sakit kan pingsan. Lepas tu pernah buat apa? Masuk gua. Wahai pendeta, jangan cakap, aku sudah tahu. Ambil cincin, celup dalam air. Kan? Orang kita zaman tu masih lagi percaya bab ni. Masih kuat mistik, sangat sangat kuat. Mysticism dalam masyarakat Melayu kita baru je hilang. Cuma sekarang je orang kata, "Meh sini kami ajar makan kaca." Orang tak makan dah. Tapi sekarang ziarah kubur raya ni memang masih diamalkan lagi. Kubur raya pasal ini pasal masalah dia. Benda tu saya, arwah bapak saya tak pernah ajar saya. Dia kecil.
Tak pernah ajar kubur. Sama kisah tak tahu kubur atuk saya kat mana. Kubur atuk saya kampung tu tak pernah pergi pun. Bapa saya tak ajar. Dari kecil tak ajar. Pasal memang tahu hari raya ni, hari kita makan, minum dan menyerti Allah Ta'ala. Bukan hari pergi kubur. Itu basis yang kita ni. Masyarakat Melayu kita tengah pembaikan sebenarnya. Baru nak balik-balik pada sunnah. Baru nak faham. Pasal mengaji surah Al-Kahfi ni yang ada every Friday, tu masih dikata tu memang sunnah Rasulullah. Tak, benda tu dipercanggahkan. Masalah malam Jumaat tu dipercanggahkan sebenarnya. Masa berkenaan dengan yang hasilnya baca dijaga seminggu tu ada. Tapi kalau kita tentukan malam Jumaat, tidak. Benda tu dipercanggahkan. Still under apa? Hadis tu tak disepakati kesahihannya. Jadi terbanyak orang pegang kuat sebab Syekh Albani apa hasankan hadis tadi. Tapi banyak yang lain pada ulama, banyak yang lain kata hadis dhaif. Alangkah sebab tu kalau kita pegang yang ramai tadi betul, sebab memang Nabi tak tentukan hari apa baca apa sebenarnya, serius. In general tak ada. Siapa tu? Faham eh? Alangkah balik pada asal. Saya kes bacaan tadi sebab tadi expand lah. Maksud hadis Nabi tentang kalau kita jumpa Dajjal, lagi-lagi tak boleh lari, jumpa tembung juga. Kita pun alhamdulillahillazi anzala ala abdi. Kita bacalah Ustaz. Sampai apa macam lupa kan. So bila kita baca depan Dajjal, kawan ni yang tahu siapa kata dia pergi expand dalil, kalau baca tak kena fitnah. Hidup dan mati. Masalah fitnah keluarga sebagainya, mana boleh macam tu? Umat Islam ni dulu lagi kita kena diuji dengan keluarga kita, fitnah hidup dan mati ni memang ada. Fitnah harta akan ada. Dajjal punya tajuk yang kita akan baca, tajuk tu depan dia. Depan Dajjal. Bukan kita baca tak kena langsung. Tak baca, tak malam. Tak ada. Hafal lah. Hopefully masa itu je okey lah. Hope kan. Kok ulang-ulang kan. Jumpa-jumpa kan. Dajjal lah kata Alhamdulillah. Dajjal ajar lah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Betul ajar dia kata. Saktah mana kak? Saktah. Tak boleh bahasa dajjal. Alah kulihat kita hafal. Tapi yang jadi sekarang ni, diorang start nak baca pula. Jadi kat amalan. Jadi saya terang kat diorang. Saya kata macam masuk tandas. Kita dah ada doa masuk tandas. You don't take ayatul kursi baca depan tandas. Even though meaning dia macam betul. If you expand the meaning of ayatul kursi punya amalan, betul. Sebab Nabi kata, pada saya baca di awal siang, dijaga sepanjang hari daripada jin. Tapi it doesn't mean nak makan tak ayat bismillah dah. Dia tu melantak terus. Bang, bismillah mana? Pagi tadi ayat kursi baca dah. Ha? Malam-malam kan? Masuk tandas tak doa dah. Itu kan meaning dia. Even if you recite ayat kursi depan pintu jamban, salah. Betul tak? Even though the meaning is there, maksud tu ikut logik akal kita kena. Tapi syarak tak betul. Sebab Nabi dah letakkan sini doa lain, sini doa lain. Jangan kita expand dalil. Saya cakap itulah, no faham dah. Lepas tu saya sebut tajuk ayat kursi. Lepas saya nak keluar tu, saya tengok dia dengan Ida. Kepingat ayat kursi. Apa surah Kahfi. Baru sebut, jadi dia buat. Saya perasan waktu saya cakap tu kan, ramai macam jemaah macam. Kan? Silap dia orang sebab panggil. Kan kita nak tukar-tukar. Doa masa tandas tu ada buku cakap mana dia lindung dari syaitan jantan. Satu buku dia cakap lindung daripada orang. Tak ada itu ni. Itu apa balik pada asal masalah takwilan. Takwilan pengertian je. Takwilan. Siapa yang kata syaitan itu yang datang daripada nas apa para ulama belajar. Ada pun daripada yang takwilan tu dia akan ni. Dia kata macam syaitan buat apa kan? Dia nyamban. Okay, alaikulah itu tajuk dia. Tapi lah, ni kes dalil expand lah. Meaning tu bab ni. Macam tadi lah kes tawasul tadi. Nabi kata orang tak mati. Awal-awal kan Nabi kata aku jawab salam. Tapi Nabi kata aku tunaikan hajat. Nabi tak suruh para sahabat mengadu pada Nabi. Seorang salam tu para sahabat tak buat. Mengadu lepas Nabi wafat. Mengadu kat kubur Nabi tak ada. Ustaz, yang tarikat-tarikat yang ahli sufi sendiri semua itu kalau kita kaji setakat mana itu yang bab dan ngelewing lah whatever which is extra daripada apa yang Nabi suruh. Tapi tak ada ke dalam proses sufi sendiri semua dia tak ajar apa yang Nabi pun memang suruh, ada ke? Dia sebab tu kenapa kita tengok balik
So kumpulan, in other words, if you buat juga apa Nabi buat, we cannot lah kata the whole thing is wrong. Problem dia, kalau kata macam Buddhism, dia ada juga hormat menghormati. Just one part of macam inilah, ni cawan air, air, okay. Dan ada one part bukan air, itu macam cicak punya kencing, apa minum? Sebab ini dia 99% adalah air yang bersih lagi suci. 1% je kayak cicak ataupun cicak punya kencing. Yang baru ni kan apa dia kata apa? Ada orang pergi kutip apa petai punya apa? Petai, pokok petai. Ada ada petai menangis ambil air rupanya kencing sekadar. Yang dia nyeng-nyeng tu kan. Dia kencing dia, dia minum apa getah pokok tu. Lepas tu dia, dia dia keluarkan air. Lepas tu orang pun tak ada. Astagfirullah kan. Masya-Allah. Kalau ahli sufi ni dia very close to God lah for example. Kenapa dia orang tak ada, kenapa pengajian hadis dia orang the basic tu dia orang tak kuat kalau dia nak lebih bukan, lain. Bukan balik pada asal, balik pada asal sebenarnya. Bukan. Starting dia kalau kita buka dalam sejarah, kita buat kelas dulu. Kita buat buat sejarah tentang apa? Sejarah tasawuf. Kita buat itu kelas. Orang datang, datang rupanya dia ingat kita nak ngajar tasawuf, rupanya kita bantai. Dan sekali dia sebenarnya basis pada asal. Dia dia tendensi tau, kecenderungan orang tertentu nak amal lebih, nak nak beramal lebih. Contoh zaman Nabi sendiri, Nabi dengar para sahabat yang tak nak kahwin, tak tak nak tak nak tak nak, tak nak berbuka, nak puasa tiap hari, nak puasa 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 tiap hari, dah puasa yang, yang, yang apa nak bangun malam tak nak tidur. Yang yang salah seorang di antaranya tu grouping. Ada group dan ada person. Yang tadi yang 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 kisah yang Nabi jawab tu, Nabi kata ama Allah depan demi Allah, aku ini la akhsyakum wa atqakum min Allah. Aku paling takut, paling 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 takwa kepada Allah Taala. Banding kalian, aku paling takwa, paling takut. Tapi aku solat, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku dengan wanita. Ha, jadi satu lafaz aku makan daging. Okey, sunnati, mana betul suka sunnahku bukan golonganku. Yang Nabi sebut ni kepada tiga orang. Yang ada orang lain kalau person by person macam Abdullah bin Amr, anak Amr bin As, yang dia kahwin-kahwin kan. Lepas tu orang tanya bini ni, macam suami kau baik sangat kan, solat tiap malam, puasa tiap hari, tiap hari kata Quran, tak pernah berani atas katil ni tu. Tapi orang dengar, Nabi marah dia, Nabi tegur. So dia panggil dia, Nabi kata puasa bagi limit kan, selang sehari je paling banyak. Khatam Quran, Nabi kata, Nabi bagi paling cepat 3 hari je, paling cepat, not less, less than that. Maka Nabi kata bila dia tak faham Quran, siapa khatam Quran 3 hari? Dia macam mana yang saya nak umur tu boleh khatam 1 hari? Siapa khatam? Ini semua cerita orang je kak. Kalau kak buat betul baca Quran kan, Al-Baqarah 2 jam setengah. Dengarlah 2 jam setengah. Bukan baru ni ada seorang, apa ustaz? Kat Kedah lah. Kat Kedah. Saya apa, solat subuh kan, lepas tu kuliah subuh. Dia, dia cerita, lepas tu pak mentua saya menyampuk ke lepas tu lah. Pak mentua saya kata, budak dia datang ceramah, dia budak lagi. Banyak benda orang rapuh cakap. Kita, saya pun tambah lah, kata haa lah. Dia kata Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari sahabat Nabi khatam Quran subuh tu, dua, subuh dua rakaat. Lepas tu baca satu rakaat, dua rakaat, habis khatam Quran terus. Kalau kita baca macam tu kan, habis subuh tu tak? Sampai tengah hari. Siapa kita lawak, tak, tak logik betul. Dia kadang-kadang mengarut, dia mengarut. Zaman Nabi tu ada orang kata Imam Syafiq khatam setiap hari. Itu saya kata, Nabi ada sabda. Orang ada cerita tentang Imam Syafi'i. Kadang-kadang anak murid dia kadang cerita melampau-lampau. Kan, tok guru dia apa? Jadi apa apa keluar je jadi sekian, oh tok guru aku kasyaf. Kadang tok guru tak cakap pun. Anak murid tambah-tambah biasalah. Mana tadi mana dia riwayat tu datang, orang cerita. Kita ada hadis Nabi. Kenapa tak follow hadis Nabi? Takkan kita nak menang ke Imam Syafi'i atas Nabi? Hadis minimum 3 hari. Tak faham Quran. Siapa siapa baca Quran 3 hari? Serius? Tak ada masalah 7 hari ke 13 hari. Dia ada time-time tu yang kita ada hizib tu. Untuk siapa khatamkan Quran dalam masa berapa hari? Yang patut ada kan, kita berapa hari nak khatam Quran. Kata kita buat Ramadan tu nanti sebulan sebulan satu satu khatam. Ada yang buat dalam sebulan dua kali khatam. 10 hari apa 10 hari sekali ada. Masa hari apa dibaca baca 3 hari sehari 3 juzuk. Boleh je. Kalau tak boleh pula. Tapi lagi banyak mainan zaman sekarang. Handphone lagi kan, televisyen lagi kan. Apa cerita Hindustan, Korea ha? Tak ada masa lah. Semua tak ada masa.
Jadi dengan sebab tu, dia kata cerita tu banyak. Orang cerita, tapi really tidak hadis Nabi ada. So macam ni, macam Amr bin As, punya anak Abdullah, ditegur oleh Nabi yang salam. Nabi tak benarkan dia puasa lebih Nabi kata tidur separuh malam, bangun separuh malam, half-half. Nabi kata kemudian puasa Nabi bagi selang sehari. Dan khatam Quran, Nabi kata dia tak faham Quran, siapa khatam kurang 3 hari. So Nabi sarankan dia untuk baca dengan limit tadi. Lain dari dia macam Abu Darda yang tegur oleh Salman. Kan Salman tegur Abu Darda, dia tinggalkan bini, sibuk dengan apa, beribadat sampai last sekali tak ni, bini dia duduk luar buat kerja je, tak layan bini dia. Dia kan Salman datang, Salman tegur dia. Dia puasa setiap hari. Bila nak makan tu, Salman sumpah, aku takkan makan kecuali kau makan sekali dengan aku. Dia buka puasa makan. Kemudian bila malam tu Salman apa dia nak, dia pas isyak, dia turun nak solat. Lepas isyak turun nak solat, Salman Al-Farisi kata tidur. Dia tidur lah. Separuh malam dia bangun pula, nak bangun nak solat lagi. Salman kata tidur. Sepertiga akhir Salman kejut dia bangun. Last third of the night Salman kejut dia bangun. So bangun, apa tu, lepas sebelum Salman keluar rumah dia, Salman kata, engkau kata diri kau ada hak, kata keluarga kau ada hak, kata jiran kau ada hak, kata tamu kau ada hak. Sebut itu. Dia tak puas hati. Dia jumpa Nabi SAW, tanya Rasulullah SAW apa yang Salman buat. Salman tak bagi dia solat. Nabi kata apa? Sadaqah Salman, benar Salman. Hadis macam ni yang kita baca ni, ni guideline yang menyebabkan sufi salah. Guideline dia. Sebab Nabi limitkan pada orang yang sufi. Dia kata apa? Asalkan baik, baik apa salahnya? Kenapa sufi tak hold to that guideline? Tak boleh. Sebab balik pada saya, dia ikut orang, dia tak ikut Nabi. Sebab tu kenapa orang sufi ni akan tokoh-tokoh dia, kamu tengok, dia tak tahu tokoh Nabi. Tokoh dia orang lain. Terutama kalau dia tarikat Rifai, Badui, Ahmadiyah, Qadiyah, tarikat Qadiriyah, Haqqani, Imam Ghazali. Samalah. Benda ni balik asal kacau. Tengok cerita. Okey. Tak jadi suka lompat lah jok. Okey. Jadi maksud dia semua tadi dia limit kepada kumpulan tarikat tadi. Faham tak? Naqsyabandiyah dan sebagainya, Ahmadiyah. So bila kita namakan dalam kumpulan umat Islam ni, kumpulan tu tadi, kita start rosakkan agama sebenarnya. Sebab okay, macam mazhab kan. Imam mazhab tadi, Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Orang yang follow Imam Syafi'i dipanggil mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i tak? Tak. Malik? Tak. Ahmad mazhab Ahmad? Tak. Lepas tu bila orang tu buat kumpulan, dia kata saya mazhab sekian, dia ada masalah. Masa time Rasulullah, di zaman Rasulullah was aware of the Sufism. Yes, dia kan bukan Rasulullah, bukan Sufism ni. Maksud dia orang yang apa, yang akan tendensi melampau dalam ibadat. Memang dah ada. Ya, ada. Bahkan zaman Nabi tu bukan setakat bab ni, bab jihad pun ada. Tapi they don't form a group masa tu. Dia Nabi individual, sebab dia orang tak pasal tak ada siapa idola zaman tu kecuali Nabi. Tapi bila Nabi wafat, dia start cari orang lain. Tu masa zaman Abu Bakar semua dah. Oh, tak lagi, tak start lagi. Dia zaman lepas Umar. Lepas bila Islam masuk ke Parsi dan Rom. Dia sampai Parsi dan Rom, jatuh Rom, ketika tu mula muncul kumpulan duduk masjid, zikir sekian kan. Kumpulan ni dia tu kenapa sufi. Dia ambil perkataan suf. Maksudnya apa? Wool. Garment, baju bulu. Yang biasa kalau siapa ada baju bulu, kan dia kasar. Dia gatal kalau pakai. So geng-geng ni pakai macam tu. Zaman-zaman tu tinggal tak nak kahwin, tak nak sekian. Orang di Parsi dan Rom ada berfalsafah macam tu. Jadi bila masuk Islam, kadang-kadang diorang mixkan Islam punya pengertian sekali dengan tu. Lepas tu lah akhirnya ajaran baru dengan guru dia sebagai contoh. Itu tajuk sebenar. Bila orang kata kenapa diorang tak jumpa hadis ke, tak, hadis Nabi tak cukup betul. Saya bagi dia orang, hadis Nabi tu sekian, tapi penterjemah dia adalah bukan sahabat, tok guru dia. Tok guru yang mursyid, dia kata kena ada guru yang mursyid. Saya ingat lagi apa seorang pegawai Jawatan Agama Islam tu, waktu dia bentang tentang tajuk masalah tarikat sesat. So kami pemegang tauliah datang. Bila datang, dia tayanglah berkenaan dengan tarikat kat musim, nari dan masjid dan sebagainya kan. Lepas tu dia sebut, dia kata benda ni salah, kita tak boleh buat dan sebagainya, Nabi tak pernah buat. Tapi jika dibuat dengan arahan seorang guru yang mursyid, tak mengapa. Guru yang mursyid.
maka tak mengapa. Itu tajuk. Macam-macam, okey, dengar macam ikhwan muslimin kan. Dia pakai gelaran apa? Orang atas sekali. Mursyid, Mursyidul Am. Ah, Mursyid Am. Dia ada tarikat juga. Lepas tu dia amalkan macam mak surat yang hasil bandar susun tu kan. Dia amalkan tu. Dia letak wazifah sugra, wazifah kubra. So dia ada tendensi macam tu. So normally bila orang ni bertarikat, dia akan ada guru tempat dia tuju. Dia tak nampak, Nabi pun tak nampak. Tak nampak. Tu bahaya dia. But in the end, Nabi sabda pun dia buat lagar. Apa tak? Basically, mak surat tu dia zikir mak surat tu memang daripada hadis Nabi. Susunan dia kena baca A, B, C, D, E. Sebenarnya kalau buku mak surat tu baca, dia letak wazifah, tugasan sughra, wazifah kubra. Yang mana seorang guru, guru tarekat, dia bagi anak murid dia tugasan macam tu, zikir banyak sekian-banyak sekian. Sedangkan kalau kita pula, sepatutnya pilih mana kita suka, mana kita rasa kita akan amalkan tak tinggal. Bukan macam tu cara dia. Dia bila amal, dia memang ada orang marah. Kata, takut nak kata sahabat. Ya, memang. Sebab tu gelaran orang yang paling tinggi dalam Islam Muslimin, dia gelar sebagai Mursyid Al-Am. Pasal Mursyid ni, dia boleh cakap apa saja dan orang kena dengar. Mursyid tu yang memberikan petunjuk. Mursyid arsyada yursyidu irsyadan fahuwa mursyidun. Mursyid daripada rusyd, petunjuk. Khalifah Ar-Rashidin. Allah pasti panggil mursyid tu. Samalah. Samalah. Dia basis pada masalah pegangan tadi. So bila kita ada guru macam tu, ini problem dia. Hadis Nabi datang, kita lawan. Ada Nabi datang macam ni, kita lawan. Kita akan cakap, tapi lah itu ustaz, tapi tok guru aku kata. Sebab tok guru kadang wali lagi tinggi dari Nabi. Kena faham ni. Itu pasal diorang ada idea. Sekarang kita cerita kan, Khidir kita wali, Musa Nabi. Musa tak tahu, Khidir tahu. Padahal Musa boleh ketuk tongkat ke laut terbelah, Khidir tak boleh buat. Musa bercakap dengan orang direct, Khidir tak buat. Sebab setiap kita, setiap Nabi ada kelebihan masing-masing. Mujizat tak sama. Kalau itu mujizat Khidir, dapat tahu apa benda patut buat, itu tajuk lain. Bukan maksud kita kata Khidir wali apa Musa Nabi. Tak, salah. Ibu perbuatan Khidir bunuh budak tu, itu haram. Sebab yang boleh menghalalkan yang haram hanya wahyu. Abang cedera ke tangan orang, potong tangan orang, acik halal tak halal? Halal potong tangan orang? Okay. Haram kan? Haram kan? Okay. Tapi dalam ketika dia mencuri, kita boleh potong tangan dia. Sebab wahyu. Bukan sebab kerana kita mesyuarat. Kan? Apa patut buat? Tak. Nabi Khidir tu kata masih wujud lagi dia. Mana pula? Kalau dia ada sekarang, sekarang dia kena buat kerja. Mana boleh? Kalau dia ada sekarang, Isa kau turun, dia buat apa? Main kondi-kondi. Isa kau turun, kan dia kena kerja. Berdakwah. Berjuang. Kalau Khidir ada, dia kena berjuang. Sebab mana ada para ambiak sebelum Nabi Muhammad datang, boleh lepak-lepak dalam gua? Tak boleh. Sebab dalam akan ayat 81 surah Al-Imran. Allah Ta'ala katakan, "Wa idh akhadha Allah mitsaqan nabiyyin." Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Apa janji dia? "Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin." Demi kerana apa aku berikan kamu kitab dan hikmah. Aku berikan kamu kitab dan hikmah. "Tsumma ja'akum rasulun." Kemudian datang kepada kamu lepas ni seorang rasul. Kau datang seorang rasul, "Musaddiqul lima ma'akum." Membenarkan apa di tangan kamu. "La tu'minun nabi." Hendaklah kamu semua beriman dengan dia. Ni semua nabi ya, Allah Ta'ala ambil. Kamu kena beriman dengan dia. "Walatan surunnah." Kamu kena bantu dia. "Walatan surunnah." Nasara. Nun tu, nun hujur tu, nun taukid. "Latan surunnah." Hendaklah kamu tolong dia. Lepas tu, Allah Ta'ala kata, "Qala akartum." Adakah kalian semua berikrar? Dan berikrar. "Wa akhasum anzaikum isri." Kamu ambil di atas tu janjianku, perjanjianku. "Qalu akrarna." Semua para ambiak kata kami berikrar. Maksudnya kalau Khidir ada, dia kena buat kerja, kena lepak dalam gua. Para sahabat Nabi SAW, lepas Nabi wafat, dia lepak main guna kondi. Keluar sampai ke mana? Sampai ke Armenia, Azerbaijan, ke Afrika. Buat kerja, bukannya duduk dan diam. So bila orang kata ada Nabi sekian-sekian, ijal ghaib, puja ghaib, takkan mulia banding sahabat Nabi. Macam mana boleh lepak-lepak? Kalau Nabi buat kerja, sibuk kan? Lepas tu lepas Nabi wafat, para sahabat sambung kerja Nabi. Datang kita kata, ada wali-wali Allah duduk dan diam dalam gua. Apa faedah dia? Dia buat faedah apa? Para sahabat lagi mulia pada ni orang.
mana lepak-lepak dalam gua. Cuma geng-geng ni pasal dia nak lepak dalam gua. Dan dia katalah kami ni wali awak wali apa? Wali kutub. Wali kutub, Nujabak, Abdal dan sebagainya. Kita pun wah. Ya. Yeah. Kita boleh melibat orang tuan. Tak ada, dia orang dia pengikut dia mengaku. Mana ada kita boleh tahu. Kalau kita kata dalam Quran Karim dan surah Yunus Allah Taala kan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah tidak ketakutan kepada mereka takkan bersedih. Siapa wali Allah? Baca lepas tu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan mereka bertakwa. Itu dah tajuk dia, beriman bertakwa itulah wali Allah. Songo? Apa sal songo-songonya? Eh, itulah masalah. Kita suka mysticism. Faham yes. Tak? Kadang-kadang kisah-kisah ni, Nabi pun sakit, Nabi demam. Yang tak pernah sakit, tak pernah demam. Baling batu tak kena. Nabi luka kena baling batu. Wali-wali songo kena baling batu, tak kena-kena. Baling-baling, ting-ting-ting-ting-ting. Kan? Tak kena. Nabi luka. Luka, kepala kena tetak. Darah. Kan, kena panah, patah gigi. Patah gigi. Dan perang Uhud. Patah gigi Nabi SAW. Lepas tu, apa, kaki, apa, tumit dia. Orang tu buat jerangkap, kena kaki Nabi, luka. Ketika dia ta'if, dia kena baling. Apa benda pelik kan? Kalau bukan setakat Nabi SAW, Nabi-Nabi lain, dalam kisah Yasin tu, tiga Nabi, tiga Rasul kena bunuh. Kan? Dengan sekali orang yang sokong Nabi tu. So, kita lah, pasal kilat tu kita cerita dongeng. Cerita Superman kan. Ada masalah dia. Kita nak manusia hebat, tak ada siapa boleh cuit yang akan selamatkan kita. Sedangkan semua para ambiak kena kerja. Semua para sahabat bekerja. Lepas Nabi wafat bekerja, bukannya lepak. Jadi orang tu kata ada lepak-lepak dalam gua. Mana boleh? Dia opposite kepada firman Allah Ta'ala dalam Quran. Kenapa? Tak. Ni tengah bising kat diorang. Okay, boleh. Faham eh? So jadi tendensi, kecenderungan tu ada. Jadi diorang kembangkan. Lepas zaman para sahabat ada makin kurang sahabat, ada diorang berkembang, muncul kumpulan-kumpulan. Makan di Iraq banyak. Diorang memang asalnya agama asal diorang macam tu. Masuk Islam, diorang salutkan Islam sekali dengan campur aduk dengan apa mereka faham. Timbul kumpulan tadi. Basuf, maksud dia bulu. Diorang dulu beramal dengan pakai kain bulu, kain kasar, kain lembut-lembut. Sebab kononnya untuk apa? Apa tak nak dunia. Tak nak dunia, apa nak akhirat dan sebagainya. Nabi SAW pernah tegur enam orang sahabat. Ini kita bukan Sahih Muslim, tapi hadis ni dalam kitab Solatul Lail, solat malam. Punca dia seorang lelaki nama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Hisham bin Amir sahabat Nabi, anak dia Sa'ad. Sa'ad bin Hisham bin Amir ni dia pergi ke Madinah. Dan mungkin bapak dia pindah ke tempat lain, dia datang ke Madinah nak jual hartanah bapak dia. Untuk dia gunakan harta tersebut kan, untuk beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Ini ekstrim satu lagi. Yang satu ekstrim tidur. Ekstrim duduk, tak buat kerja. Zikir saja. Yang ini ekstrim nak pergi perang. Sampai mati. Dan memang kalau ada orang macam ni kan bagus. Dan dia pula bukan setakat tu, dia cerai bini siap-siap. Pasal apa? Kalau nanti kan, ya macam, kalau bini tunggu-tunggu, lambat tak balik-balik, nanti kan bini sedih. Jadi cerai siap-siap boleh kahwin lain. Kan mudah. Cerai siap-siap kan. Dah tahu dah awak nak sibuk nak merayau merantau, cerai bini siap. Jadi lelaki ni Sa'ad bin Hisham bin Amir datang Madinah, dia nak buat benda berkenaan. Orang Madinah ketika dia datang tu ada para sahabat lagi. So diorang kata nak buat apa. Dia kata nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Lepas tu diorang kata jangan buat. Zaman Nabi hidup tu ada orang, 6 orang macam kau nak buat minat macam ni. 6 orang nak buat macam kau. Jumpa Nabi, cerai bini kan, harta nak jual, nak beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Ada 6 orang nak buat tapi tak sebut nama siapa. Jadi Nabi kata jangan buat. Dan Nabi sebut ni lafaz dia. Nabi kata alaisa lakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya kau nak syurga Allah Ta'ala, tak ada ke contoh pada aku untuk kau ikut. Kena cari contoh lain juga ke? Mana bukankah pada aku, tiadakah pada aku, untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Mana kalau nak syurga tertinggi, bukankah aku contoh kamu yang terbaik? Dia dengar kata-kata tersebut, dia pun persaksi pada orang ramai. Dia kata persaksikanlah, aku rujuk bini aku balik. Dia tercerai bini dia, rujuk balik terus. Kemudian
Yang enam orang. Yang seorang ni. Kita bincangkan yang seorang ni. Enam orang tu memang stoplah Nabi. Nabi di depan Nabi dia diam. Yang ini dengar nasihat para sahabat, dia diam. Dia patah balik. Dia rujuk bini. Dia persaksi pada orang ramai. Rujuk bini balik. Lepas tu dia cari apa? Cari Aisyah. Lepas cari Aisyah. Nak tanya solat malam Nabi macam mana. Dia nak ibadat. So dia berjumpa Aisyah Rahman. Tanya macam Nabi solat. So hadis ni dalam kitab Solatul Lail. Orang biasa baca bab apa Aisyah jawab untuk solat malam tersebut. Orang biasa tinggal kisah apa yang menyebabkan dia jumpa Aisyah. Kata tiba jumpa Aisyah tak? Dia nak ibadat banyak. Dia nak kejar syurga. Tapi kerana dia terasa perasaan macam tu, dia pergi syarat bini dia, jual harta nak beli senjata, beli kenderaan je sampai mati. Dan zaman tu kalau kita kata zaman apa, kalau zaman Omar, kalau zaman lawan Rom Parsi, patut adalah orang berkorban macam tu. Tapi masa zaman tak boleh sebab Nabi tak pernah ajar para sahabat macam tu. Sebab tu Abu Bakar tak buat. Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia, tak buat. Tak ada cerai bini pergi jihad. Omar tak buat. Osman, Ali tak buat. Bahkan diorang kahwin banyak aja. Bukan nak bina kan. Bukan dia kata macam kerana saya dekat ribat Tuhan tak kahwin. Apa hal? So maksudnya bila kita perhatikan tu, meaning agama, understanding agama tadi tak ada kaitan dengan diorang ni. Sebab tu kalau kita kata macam percentage diorang buat ni ada juga baik. Jumpa orang Buddha pun akan cerita benda baik. Jumpa Confucius kan, geng-geng apa, geng-geng Taoism pun ada filosofi dia yang baik. Apa Gandhi ada filosofi baik. Tapi benda tu bukan ukuran untuk kita kata kita nak masuk ataupun terima dia masuk dalam Islam atau letakkan seiring dengan sabda Nabi. Mana boleh? Kata-kata hikmah. Nabi kata, Gandhi kata. Tak setara lah. Dia orang Mahatma Gandhi yang sebut Mahatma. Mahatma tu maksud dia Mahatma, creature paling mulia, paling tinggi. Gandhi nama dia. Mahatma tu bukan nama dia, itu gelaran. Biar kita sebut Mahatma tu gelaran. Makhluk paling mulia. Nama dia Gandhi. Orang tak tahu main sebut Mahatma Gandhi. Mana boleh sebut? Dia dekat dalam masyarakat India tinggilah. Konon dan British tinggikan nama dia sebab cara protesting yang paling selamat untuk British. Jalan kaki. Faham tak? Kalau diorang rebel angkat senjata, British letih. So British angkat dia untuk jadi modul pada zaman berkenaan supaya orang ramai nak protes buat macam dia. Kuasa akan. Sengihlah British, sengihlah. Kan? Tak keluar peluru sepatu apa benda. Itu cara dia. Dan dia sendiri sebenarnya adalah lawyer di bawah kerajaan British. Pernah berkhidmat di Afrika Selatan. Dan ketika berkhidmat di Afrika Selatan, ketika orang-orang apa Inggeris tindas orang-orang Afrika, dia tak pernah mempertahankan. Dan bagi dia orang Afrika tu lower daripada India. Lepas tu sekarang ni di Afrika, dia orang jatuhkan statue dia. Semua tempat. Sekarang ni semua tempat di Afrika tolak untuk dijadikan Gandhi sebagai idola ataupun simbol bagi kebebasan resis. Tak ada. Sekarang dia orang tolak, buang. Universiti sebagai buang. Sebab dia orang tak tahu cerita apa Gandhi cakap. Ketika mana dia bercakap tu, dia anggap diri dia sebagai Indian, orang India lebih mulia banyak Afrika. Sebab tu tak pernah dia bercakap sikit pun untuk pertahankan hak orang Afrika kena tindas oleh kerajaan kulit putih. Dan dia lawyer yang bekerja di bawah kerajaan kulit putih. Ni orang tak tahu cerita. Lepas tu yang di akhir hayat dinaikkan nama dia sebagainya, jangan tertipu. Dia bukan idola sebenar. Juga Mother Teresa contohnya. Orang highlight kan Mother Teresa sanggup tinggal keluarga, tinggal sekian daripada apa? Itali eh? Poland. Tinggal Poland pergi tunduk India. Sanggup susah-susah. Tapi orang tak sebut berkenaan dengan dia punya kempen berkenaan dengan guru anak. Guru anak. Gugurkan anak. So, di India kan guru anak berapa ribu? RM5,000. Selamatkan RM50,000. So, anak perempuan menggugurkan. Dia ambil macam tu. Di tempat dia tu tempat gugurkan anak. Dia Kristian. Orang biasa naikkan nama dia sebab dia sanggup tinggal tempat-tempat susah, tinggal kemewahan untuk tinggal kat situ. Jadi orang ketua mulianya hati. Jadi kalau kita faham kan macam ni kan, poin-poin yang nak pilih, semua orang kita akan jumpa. Termasuk yang kes sufi tadi kan.
Dia kata banyak amalan baik. Sekarang ni kita tak nak macam tu. Kita nak pure Islam. Only Islam. Masalah zuhud bukan maksud kita tak ada tak makan. Bukan tak kahwin. Nabi kahwin. Diorang highlight zuhud kahwin tak kahwin. Nampak tak beza dia? Makan buruk-buruk. Zuhud banyak level, Ustaz. Itu masalah sekarang ni. Level siapa? Level Nabi yang tertinggi. Takkan ada level lagi baik dari Nabi. Unless you say somebody is better than prophet. Betul tak? Itu problem dia. Pasal diorang letakkan orang ni lebih tinggi. Dia lupa Nabi. Even lepas Nabi para sahabat. Dia lupa lagi. Pasal dalam Quran Karim, itibak kita kepada Nabi, itibak para sahabat is mentioned by text. Kul in kuntum, ayat 31 surah Al-Imran. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kata Muhammad, kamu pun cinta Allah Ta'ala, ikut aku. Ikut aku sesungguh. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah. Allah Ta'ala cinta kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur. Allah Ta'ala maha pengampun dan penyayang. Ini dalam ayat tentang Nabi. Tentang para sahabat, ayat 100 surah Taubah. Wasabiqunal awwalun. Dan orang mula yang awal-awal. Ini masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Muhajirin ansar. Kemudian Allah Ta'ala kata, walladzina taba'uhum. Yang siapa ikut mereka dengan baik. Whoever follow mereka dengan baik. Allah Ta'ala akan bagi pangkat besar. Radiyallahu anhum wa radu'an. It's bigger than any datuk. Tan Sri Otun. Serius. You nak pakai kan. Ini gelaran Allah bagi mereka. Allah Ta'ala redha. Ini muhajirin awal, ansar awal. Dan siapa follow mereka dengan baik. Ini saranan untuk follow diorang. Memang kaum ni dipuji oleh Allah. Tak ada puji. Kau tak ada puji yang sufi ni. Surat Taubah 100. So kita kata follow diorang ni dapat syurga kan. Dapat keridhaan Allah Taala, dapat syurga. Itu dua sekali. Jadi, ikut Nabi dapat keampunan, dapat cinta Allah, dapat keampunan. So tak ada ruang sebenarnya. Kalau orang kata, saya kata ada benda baik kan. Saya tak nampak. Pasal percentage tu bercampur aduk. Kita ada gulai besar kan, kawah besar gila. Lepas tu ada nampak tahi seketul je jatuh. Katakanlah khilaf. Katakan khilaf, tahi binatang boleh makan. Binatang halal makan, daging. Najis dia tak macam najis binatang lain. Pegang follow okay. Katakanlah, kawah tu besar. Dan tu kemudian datang lembu sekor kencing kena tu. Tapi kalau lalat jatuh memang boleh minum. Iya tahu, Nabi ajar telang-gelang keluar. Ini masalah kita sendiri kan, benda yang campur aduk. Maka kadang bila orang kata kepada kita, orang suruh ustaz kan, kenapa sibuk benda macam ni? Bak makan, kalau kita kata orang tu ada seluar dalam kan, apa capati ketiak ke, kan? Kita kata jijik. Dan kita remind orang, bahkan zaman sekarang, banyak yang diviralkan tak betul pun. Yang dekat NSK tu kan, padahal benda tu kambing. Dia kata babi. Ada tengkuk lagi. Ada abang sebelah tu Melayu pegang anak. Dekat tepi, kan abang, orang Melayu kita sensitif kat babi. Kita kan nampak babi macam, tengok anak ada mana ada. Orang lari tau. Nampak lori babi ludah tu kan. Dia tak apa. Dia arak tak kisah. Babi kan. Dia hentas lori babi. Kan. Khoi tui kan. Kan. Kutu babi kena gigit pun batal wuduk. Cerita pernah beli kan. Allah batal wuduk aku. Tapi dan, kita kata viralkan. Bab makan, kita tegur orang bab makan. Kita viralkan. Bab berkenaan dengan amal lagi bahaya. Sebab macam Imam Malik kata, ini darah daging kita. Ilmu agama ni, darah daging kita. Di atas inilah kita ditanya daripada Allah Ta'ala nanti. Kalau kita tak jaga agama kita, sibuk makan jaga. Sebab agama telan semua kali. Gogok je. Orang bagi gogok. Nampak macam tak betul. Gogok je tak apa. Ulama' bagi. Mana boleh macam tu? You have to careful bab makanan. Tapi lebih patut careful bab agama. So, kalau orang kata ada percentage kan, dia sesatlah bab ni, bab tawasul, bab sekian, yang lain-lain. Kalau yang ini dia gagal, yang ini bab syirik, lagi gagal awal lagi. Ini problem kita tau. Lepas tu kata tuan-tuan nak tahu kan, bila diorang tuduhan dibuat kepada apa, Ibn Taymiyah ke, Muhammad Abdul Wahab ke, tajuk yang timbul kan ada masalah bila tegur bab ni. Yang marah diorang adalah orang sufi. Sebab diorang buat. Diorang buat. Memang diorang panggil guru diorang. Bayangkan guru tu datang. Minta izin. Lepas tu madat. Asal bukan madat pada Nabi. Madat pada guru. Guru tu dah mati pun panggil lagi. Madat ya Syekh. Madat kan. Dia panggil madat kan. Dia menyatukan Syekh. Ha? Seru ke Syekh? Guru.
So diorang buat dah benda ni. Bila diorang cina nak buat amalan syirik tapi tak nak dituduh musyrik. Amalan tu syirik. Tapi bila kita tegur, kita kata ha, awak musyrik menyesatkan orang umat Islam. Soal amalan tu sesat tak sesat? Amalan sesat tak sesat? Saya ada orang Allah Ta'ala ni, saya tegur dia. Yang berkenaan dia, dia macam ni cerita dia. Mula tajuk, saya larang. Saya kata tak boleh kita mencop orang direct kata dia munafik. Memang mungkin ada ciri nifak dalam dia, tapi panggil dia munafik tak boleh, saya kata. Sebab itu, itu kaedah ahli sunnah, okay. Tapi dia berkeras nak buat juga. Bila kita kata tidak, dia kata engkau sebenarnya apa memainkan agama. Dia kata saya memainkan agama. Dia kata saya memainkan agama. Bila saya kata tak benarkan dia cakap tu, saya ni mainkan agama. Kenapa lah? Jadi saya kenal dia dan saya tahu dia pernah dulu cerita tok guru dia apa jual tulang duyung. Tulang duyung. Ah, ini cerita dia. Tengah tanya ada ke? Kan? Dia kata pergi kat Thailand, pergi kat pantai mana entah, dia orang pergi dia pergi empat orang tok guru ni seru. Panggil-panggil duyung datang. Sembelih, tadah lagi air mata untuk buat pengasih. Kan, kemudian tulang jual, dia potong lapar-lapar, kemudian bawa tulang balik, jual tulang duyung ni. Tok guru dia jual tulang duyung ni. Selain tak, selain daripada cincin-cincin lain lah, batu ini, kain kokak, tak kisahlah kan. Saya kata kalau yang kita sebut tadi orang tak terima hukum Allah Ta'ala, kita kata dia munafik, kafir sebagainya. Tok guru awak yang jual batu tadi, yang jual kata ni kan, ini amalan syirik tau. Tok musyrik tak tahu guru awak. Marahlah dia sampai sekarang. Sampai sekarang angin. Dia tengok nama saya je nak cakap, dia nak gaduh. Putus kan? Rahim. Oh, putus rahim. Marah betul. Tapi kes ni, kisah benar. Memang tok guru awak benda syirik. Apa guna solat yang dia buat, amal ibadat yang dia buat, kalau syirik? Tak pakai tau. Tapi dia boleh lagi macam, alah tapi tok guru ni zuhud, tok guru ni sekian, syirik tadi buat. Itu besar dia. Sebab syirik tadi tak lepas lagi. Ada problem. Pasal orang kita macam ni, dia buat amalan syirik tapi tak nak dituduh musyrik. Saya kata betul, kita mungkin tok guru tu silap faham, kita faham lah. Tapi masalah dia, gelaran, if you chop somebody with satu title, dia kena layak. Kalau Allah Ta'ala bagi, sebab para ulama keluarkan lafaz zindik, kira orang ni buat amal kufur tapi tak mengaku kafir. Cakap-cakap dia kufur. So para ulama keluarkan istilah baru, panggil zindik. Zindik ni bukan amal lafaz Nabi sebut. Dia orang keluarkan lafaz ni sebab tak nak sebut orang tu kafir, tak sebut orang tu munafik. Polite way of saying that you are kafir. Serius. Zindik, dia lafazkan zindik tadi untuk lafazkan kepada orang tu dah kafir, dah kufur. Ustaz, zaman Rasulullah siapa yang sahabat yang dia tahu jadi insting kata orang tu munafik? Tak, bukan. Bukan tahu insting. So, ini silap lagi. Huzaifah bin Yaman, dia pemegang rahsia Rasulullah. Okey. Rahsia dia tahu siapa munafik ni sebab Nabi pernah suruh dia balik satu jalan, Nabi balik jalan lain. Di lintas jalan tersebut, orang munafik ketika tu nak bunuh Nabi. So diorang datang serbu, tengok dia. Tapi diorang tak bunuh. Ini pula orang Arab punya ni lah, kehormatan. Kita kalau jumpa tak dapat bunuh, bunuh jugalah yang lain pun kan. Macam kes yang kuil tu kan, tak dapat pukul orang yang penceroboh, dapat bomba pun pukul jugalah. Dia macam tu. Jadi Arab dia tak, dia tengok-tengok bukan Nabi, dia stop. Macam kisah Ali kan, kata Ali tu ganti tempat tu di Rasulullah kan. Dia buka-buka tengok Ali, dia tak. Kita tetap alang-alang tetap terus kan. Alang-alang bila kasar. Ah kan. Tapi ketika itu dia nampak muka semua. So dia nampak muka semua, siapa kawan dengan orang ni? Dia tahu. Kata Nabi tak benarkan dia sebarkan. Siapa orang berkenaan? Tu dia tahu. Tu yang Umar ikut dia tengok, kalau dia solatkan jenazah, Umar solat. Kalau dia tak solat jenazah, Umar tak solat. Tapi kisah awal dia tahu. Jadi bukan sebab dia ada insting. Sebab Nabi hantar dia ke situ. Bahkan pada malam perang Ahzab. Nabi hantar di situ. Okey, seberang tengok apa jadi. Sini, basic. Asal dia
Huzaifah ni dia tahu rahsia siapa munafik dan bukan. Bahkan Omar, ya, bahkan Omar tanya pada dia, aku munafik ke tidak? Okey, berubah eh. Baik. Kita kata apa? Kerana perbuatan tadi yang kita katakan orang panggil sebagai tawassul tapi sebenarnya dia adalah syirik yang besar. Main lawan ke saya ke? yang mengalihkan dari agama sebenarnya. Jadi ini bukan ni, bukannya benda kecil. Kalau tawassul zaman sekarang ni, bila orang tanya kenapa macam jadi, saya kata kes satu je, kembangkan dalil. Kita Nabi hidup, Nabi kata aku apa, orang mati syahid hayun yurzak. Tapi kan maksud suruh kita minta dengan orang tu. Faham tak? Itu asas yang kita pegang. Bila juga macam tengok Nabi boleh jawab salam. Nabi jawab salam bukan suruh untuk kita mengadu pada Nabi. Pasal sahabat tak buat. Sebab tu kenapa apa yang berlaku tadi adalah sebab tak nak stick to the dalil. It is macam mana ia datang. Kita expandkan dalil tadi, meaning dia. Jadi dah macam-macam sebenarnya. Itu basic asal. Okay. Dan wal'iyadu billah, dan segala minta perlindungan, perlindungan dengan Allah Ta'ala, jauhi kita daripada perkara ini. Wallahu a'lam. Seperenggan je baca. Okay. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.